Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi bersama Mat P. So pada minggu ini, Sembang Traveller BTP bersama Mat P. So guys, check it out. Ciao. Mak B, aku nak tanya, apa yang menyebabkan kau tiba-tiba kayu basikal? Sebelum tu kau ada buat apa ke? Habis kau kayu 40 hari, kerja macam mana? Okey. Aku ada impian nak memang kayu basikal time aku study, belajar dulu. Kemudian aku cakap, okey, mungkin lepas aku study ni aku nak kayu ke Semenanjung kan. And then time tu duit tak ada. Masalahnya kau ada masa tapi kau tak ada duit. Tenaga kau ada. Waktu tu student lah. Student habis study, baru habis study, and then aku pun startlah kerja sebagai finance assistant ke officer macam tu lah. Wow. Kiranya aku kau kira duit orang lah. Account di sebuah company swasta ni lah. And then aku belajar dari situ, aku kontrak selama setahun lebih macam tu. Kemudian ada satu ketika tu aku rasa aku dah cukup duit. Kan, aku dah cukup duit dan aku rasa hari-hari rutin aku ni dah lama tau. Macam padahal tak lama pun, setahun lebih je kan. Tapi aku macam okey lah. Tapi macam dah kerja 15 tahun. Kerja 15 tahun kan. Tapi tak apa, muda lagi kan. Aku ada duit ni, inilah masa untuk aku try benda baru. Try touring, basikal touring kan. Okay, then aku pun beli basikal apa semua. Aku ambil keputusan untuk berhenti kerja sebelum tamat kontrak aku tu. Sebagai financial officer? Finance officer lah. And then, dah habis aku berhenti kerja tu. Kemudian dalam masa seminggu tu, aku terus kayuh ke Semenanjung Malaysia. So, kau ambil masa seminggu je untuk preparation? Untuk preparation seminggu. Tapi untuk basikal aku siap dah sebulan lebih lah sebelum tu. So, aku dah beli basikal apa semua. Then dalam masa seminggu, aku beli barang-barang untuk tidur, camping, wild camping dan sebagainya. Dan yes, aku try lah seminggu lepas tu. Okey, kau tak rasa menyesal berhenti kerja? Bagi aku, apa yang aku nak buat, aku dah tahu plan dia. Kiranya, why not aku nak take a break untuk aku reward diri aku. Kan? So, aku berhenti kerja, aku kayuh, aku buat benda lain, aku buat lagi something, dan aku kerja balik. Okey. Macam tu. Okey. Tadi kau cakap bila kau kayuh dalam Malaysia, still lagi dalam zona selesa. Okey. Ataupun apa yang penyanyi Indonesia? Zona nyaman. Zona nyaman, yes. Pemilu. Ya, lalu. Okey. Kalau zona tak nyaman tu, kau kayuh kat mana? Macam yang aku cakap, aku lepas kayuh Semenanjung, aku kumpul duit sikit, aku buat kerja freelance lah. Macam buat bawa orang masuk hutan sikit, then aku buat hiking. And so maksudnya kau pun hiking tak? Hiking juga. Ada masa sama hiking tu boleh buat duit. Betul. Ada buat income sikit. And then aku dapat ada some of money tu, and then aku pun ada simpan duit sikit untuk kayuhan seterusnya, iaitu Indochina. Indochina. Yang aku buat tahun 2019 bulan 3. Solo juga. Solo juga. Daripada aku naik flight ke Laos, Vientiane, kemudian aku balik Malaysia lah. Aku akan lalu Vietnam, Laos, Vietnam, Cambodia, Thailand dan Malaysia lah. 60 hari aku buat, 60 something lah. Sebulan lebih sikit lah. Dia sakit? Dia sakit. Memang aku jaga habis lah. Memang dia meninggal pun di pangkuan aku. Aku rasa macam itu satu anugerah lah. Dan aku rasa tak ralat macam... tak ada rasa kehilangan lah. Sebab aku dah serve yang terbaik tentu. And then aku rasa alhamdulillah di pangkuan aku sendiri mengucap dan aku cakap okay, now is my time.